Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang terdengar ya suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung pada The 89 IPB Talk Pursuing Postgraduate Programs and Scholarship in Sweden. Perkenalkan, nama saya Rizky Awani Shalifa dari International Collaboration Office IPB yang akan menjadi MC untuk memandu acara hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengucapkan selamat datang kepada Ibu Titi Onten dari Jönköping University Sweden bergabung bersama kami di sini hari ini. Bapak Profesor Iskandar Siregar, Direktur Program Internasional IPB, Bapak Dr. Dase Hunaifi, Asisten Direktur Kerjasama dan Jejaring Internasional IPB. Sebelum kita mulai acara inti hari ini, yaitu presentasi dan pemaparan dari Ibu Titi, izinkan saya untuk mengundang Profesor Iskandar untuk memberikan sambutan pembukaan. Kepada Profesor Iskandar, kami persilakan. Terima kasih, Thank you, Miss Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Now it's 27 December, while in other parts of the globe, happy pray for Christmas holiday for students. So here in Bogor, in Denmark campus, we have visitor or guest, Titi, Ongren, and Noel, Ongren also. Titi is an education expert, the Noel from the SLU, Swedish Students University, skipping IGB again to foster the international collaboration. It is very important since we have facing the same global problem here in Bogor the whole year almost very wet. So we have no clear dry and rainy season. I don't know why, but people say maybe climate change. Although Bogor is known as a city. So, I hope that your visit can bring something new to the follow-up. So enjoy just your stay inside the campus. And this morning also very important, especially for our students, graduates, who want to know more about the Sweden, it's a country in Scandinavia, we call it Sweden, Finland, Norway, and Iceland. No. Iceland is part of the Scandinavia. It's called Nordic countries. Nordic countries. Why you call it Nordic country? I think considering the resources is very big, so in Sweden, especially on a sector, I know it's very big, very important also for development. And also today's talk, we'll explore also, how to especially connect with Swedish University. Yeah, I think so. Welcome to Titi. And you are still transferring the file. Thanks for having in joining us. I officially open. I hope after the meeting, maybe student can also continue with Titi as continue. Well, we'll go earlier. We can bring it later also while discussing with them here. No worry, because we are still
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Professor Iskandar, for the warm welcome. Professor Iskandar, can you stay in the front for a moment? Because before we start, we'll give the group here to the professor. Professor, well, can you also please come to the front? Thank you very much. Terima kasih banyak Profesor Iskandar dan Bapak Dase. Selanjutnya kita akan Pada saya ingin memberikan sedikit remark. Tentang silakan coba. Pantun dulu dong pada saat. Jangan langsung tiba-tiba ke Sweden dong. Oh, ke Sweden dong. Kalau langsung kita kan main aja langsung. Nah. Ini teman-teman ada yang baterainya habis. Masuk kok Pak di Zoom sore. Kedengaran kok Pak. Baik, ini sambil menunggu nanti presentasinya sedang di-upload terlebih dahulu. Mungkin ada yang bertanya misalnya, apakah di Sweden itu bisa masuk APDP atau dan lain sebagainya? Ternyata lumayan banyak ya dari alumni kita yang bisa masuk ke beberapa universitas di Sweden. Karena satu dari segi by subject, Sweden juga banyak yang masuk ranking top of the US. Apalagi nih Pak, mungkin untuk tahun depan teman-teman punya apa resolusi tahun depan sendiri gitu. Nah, salah satu yang ditargetkan adalah misalnya dari negara-negara Nordic tadi ya. Sweden, terus juga di atasnya lagi ada Finland ya Bu ya. Norway. Nah itu jadi bisa jalan-jalan seputar jalan-jalan dulu yang diutamakan. Tapi belajarnya juga insya Allah pasti dapetnya di sana. Nah, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, ini hanya sambil menunggu saja. Terima kasih kepada Ibu Titi dan Profesor Noel yang sudah jauh-jauh datang dari Sweden langsung datang ke IPB untuk berbagi bersama teman-teman. Terima kasih sekali. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih banyak pada saya atas sambutannya. Ini teman-teman di sini S1 atau S2? Yang baru lulus ya. Ada yang baru lulus. Sekarang ini kan yang S2, yang S lulusan S1 berapa orang? Ini ada dulu untuk S2 dan S2 untuk menuju S1. S1
Iya, jangan khawatir, soalnya ini juga pemaparannya itu bisa untuk S1 ke S2 atau S2 atau ke S3 atau mungkin teman-teman masih lulus juga bisa jadi persiapan, jadi biar bisa lihat-lihat dulu siapa tahu ada yang mau S2 untuk ke depannya. Oh, Ibu apa kata yang sudah? Oh, ini Anda. 1 menit. Ya, Bu, kita tunggu Bu. Mungkin Ibu ada sedikit pengantar sebelum mulai. Boleh? Silakan. Mohon diperkenankan. Amin, aku boleh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadirannya dan niatnya untuk mendengarkan presentasi saya hari ini. Perkenalkan nama saya, tadi sudah disebutkan nama saya Titi Mondren. Saya dulu juga mahasiswa, seperti kalian saya studi bachelor di Institute Science Social Politik di Jakarta, Media and Communication. Kemudian saya ambil program International Relations di Universitas Indonesia. Kemudian saya pergi ke Swedia. Saya studi mengambil cukup banyak single subject courses di bachelor level. Kemudian tahun 2009 saya ambil studi master program di Jeonju-gun University, International Supply Chain Studies. Jadi saya ada pengalaman master study di sini sama di Swedia. Pada saat saya studi dulu, itu studi di Swedia masih gratis sampai tahun 2012. Jadi tidak banyak mahasiswa yang tahu. Jadi waktu pada saat saya kesana tuh, saya ketemu satu mahasiswa Indonesia di Universitas Kofjer. Dia dari Atmajaya University. Jadi dia studi karena studi di sana gratis gitu, untuk mahasiswa internasional pada saat itu. Kemudian pada tahun 2012, baru kemudian pemerintah mencanangkan fee gitu untuk mahasiswa internasional di luar Indonesia. Jadi pada saat yang bersamaan pemerintah sama universitas kemudian mengeluarkan beasiswa untuk mahasiswa tertentu. Jadi negara-negara tertentu itu tidak seluruhnya. Nah Indonesia termasuk tidak. Pernah pada saat waktu dulu tuh awal-awal tidak banyak yang tahu. Jadi mahasiswa Indonesia saya ingat banget di awal-awal tuh bahkan untuk bachelor studinya juga disediakan. Jadi ada dua mahasiswa yang studi bachelor tahun 2012. Itu angkatan pertama, itu dapat beasiswa untuk. Kemudian tahun berikutnya kalau nggak salah cuma 4 orang, 4-4-nya dapat beasiswa. Cuma saat ini cukup sangat-sangat kompetitif. Karena dari tahun 2012 itu, kemudian saya mulai bekerja sebagai educational consultant, independen di bawah student service. Kemudian saya bekerja sama dengan universitas-universitas yang ada di Swedia. Sehingga saya promosi menyampaikan informasi seperti yang saya lakukan sekarang ini. Sehingga cukup kompetitif saat ini. Tapi jangan berarti tidak mencoba. Selalu harus dicoba. Bahkan saya pernah dengar ada mahasiswa yang mendapatkan beasiswa setelah 10 kali mencoba. Oh. Jadi banyak yang dapat sekali coba langsung dapat, tapi ada juga yang harus beberapa kali, ya. Jadi tidak, jangan pernah menyerah. Oh, ini sudah selesai. Ini semuanya S1 sudah S1 sedang studi atau ambil? Sedang studi. Ada yang perlu lulus juga ya? Tapi masih apa semua bachelor ya? Yang S2 sudah. Ada yang S3. Kalau sudah S2 terus mau S2 lagi juga jalan kok. Iya, tapi maksudnya masih kalau masyarakat kebanyakan mahasiswa Indonesia kadang-kadang sering khawatir dengan usia ya. Jadi saya sudah usia segini harus ambil master gitu atau sudah master udah harus kelas selanjutnya gitu kan. Tidak ada salahnya untuk ambil master program yang lain untuk melengkapi knowledge. Yes. Jadi
Saya akan menginformasikan hari ini mengenai studi di Swedia, terutama master programnya. Kemudian mengenai sedikit mengenai negara Swedia itu sendiri. Kemudian juga nanti ada beasiswa yang bisa diambil. Setelah itu ada sesi pertanyaan, kalian boleh bertanya. Ada yang sudah pernah exchange? Tangan, kiki. Terus exchange gimana? Saya kuliah sih, bukan exchange. Oh, iya. Saya Korea S2 yang bisa. Ada teman saya mungkin ini cerita teman satu angkatan bekerja di apa industri pangan. Ya. Tetapi tertarik ke Sweden karena memang tadi masih gratis ya kalau dulu. Masih gratis, jadi ambil masternya bidang yang lain yaitu entrepreneurship, terutama di bidang SME. Dan sekarang menjadi salah satu head untuk di Grab, wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Masuk di Denil ya, kan? Jadi, ya dengan dari KTH. Oh, oke. KTH Swedia Katunan juga. Oh, Liga Tech. Oh, ya. Dalam bahasa Swedish all. Iya, betul. Bahasa Inggrisnya kan bahasa apa? Bahasa Inggrisnya jadi nyebutnya tetap KTH Royal Institute of Technology. Jadi beberapa alumni dari PTB sudah ada yang studi di Swedia. Salah satunya mungkin kenal Isintia. Dia dari food technology. Cynthia, betul. Itu mahasiswa, kebetulan mahasiswa saya juga. Dia memang berprestasi, jadi dapat LPDP langsung ke Lund University. Iya, yes. Sama best. Lund apa Lund? Lund University. Iya, yeah. Di situ jadi, salah satu saingannya ini Pak Wageningen. Iya, yeah. Jadi waktu itu saya ketemu Cynthia juga pada saat presentasi seperti ini. Oke. Kemudian saya bicara mengenai. Insyaallah di sini ada juga. Dan mana Anda itu? Awalnya apply-nya ke Sydney, Pak. Dapat LPDP itu dia apply ke Sydney. Iya. Sama apply ke Curtin, tapi akhirnya tergoda. Wah, kayaknya dicoba di LAT juga nomor 2 di Eropa selama kedingin. Ya. Tapi saya nyari celahnya, Bu. Iya, betul. Ya, jadi bagi pendahuluan gitu. Nah, yang berbeda ini mungkin cerita IPK tadi ya. Kalau IPK yang tadi ke KTH itu, IPK-nya pas-pasan, hanya 2,75. Kalau Cynthia, udah tinggi banget. Cynthia 3,9. Oh, Cynthia one of the best. Yeah, gitu ya. Yeah. Tapi yang ini tuh karena pengalaman kerjanya, sehingga dapat beasiswa dari KTH tadi. Oh. Jadi pengalaman kerja dan lebih banyak membantu industri kecilnya tadi. Sehingga beasiswa LPDP. Bukan beasiswa dari KTH-nya sendiri. Dari KTH-nya sendiri. Untuk entrepreneurship. Iya, jadi semua universitas. Nanti beasiswanya juga akan sampai. Ya. Jadi nggak usah takut gara-gara IPK, misalnya tadi pas-pasan beliau karena hafal banget gitu, karena teman sekelas. Oh, tapi dicoba karena pengalaman menggait industri kecil aja lumayan cukup banyak. Yeah. Sehingga akhirnya dapat dari portofolio tersebut, dapat beasiswa dari KTH. Ya. Sekali informasi. Pertanyaan Bu, tadi sempat gratis. Yeah. Ya. Harus bayar SPP. Yes. Seberapa? Ya, kalau tadinya gratis gini, tiba-tiba bayar segini tinggi banget. Apakah? Kalau dilihat dari di sana itu berapa? Kalau dilihat dari segi itu, kalau dibandingkan dengan Australia, di Amerika atau Inggris. Kalau dari banyak, saya nggak tahu detailnya sama Australia, tapi saya dapat informasi dari banyak mahasiswa lainnya, itu mahal sekali kalau di Australia. Sementara kalau di Swedia, untuk social studies itu... Master ya? Iya. Social studies itu range-nya antara 50.000 Swedish crown per semester sampai 60.000. Terus kalau engineering itu antara 70-75. Itu separuhnya ya, sepertiganya kali ya. Saya nggak tahu di Australia berapa, tapi kalau 50.000 itu kan sekitar 75 juta per semester. Ribuan. Iya, 5.000 US dollar. Iya. Kalau di Australia 20.000. Oh ya. Iya.
per tahun. Udah. Yeah. Oh, ini di skip aja karena udah mulai. Ini biasanya kalau untuk online mulai dengan sedikit introduction mengenai media. Tapi ini Nordic Student Service Independent Educational saya yang saya wakili dengan berbagai kampus, diantaranya adalah Chalmers University, KTH Royal Institute of Technology, Uppsala, Hamzah University, Swedish Agriculture, termasuk ada perwakilannya juga sekarang. Lina University, Jönköping University, Linköping, Borås, Dalarna University. Nun nggak bagian? Nun akhirnya tidak. Dulu iya. Jadi waktu itu makanya saya bawa sini. Tapi karena sistem di Swedia itu ketika aplikasi di satu portal, biasanya saya tidak masalah mahasiswa itu mau kemana saja gitu, karena menjadi satu portal dan kadang-kadang pilihan pertama dan kedua pun belum tentu diterima karena sekali satu aplikasi itu maksimal 4 bidang studi kan. Mungkin hampir sama deh sistemnya di sini. Jadi kalau yang pertama cadangan, yang kedua tidak diterima, ya ketiga biasanya. Sweden ini benderanya, mungkin yang belum pernah melihat bendera Swedia. Letaknya ada di atas utara, luasnya kira-kira 3 kalinya Pulau Sumatera deh. Luas banget. Penduduknya 10.000 berapa ya sekarang? 2.000 juta jiwa. 10. Berapa? 10 ya? 10 juta? Iya. Yeah. Penduduk Swedia? 10. Oh, oke. Okay. Yeah. Kalau di Bogor berapa? Bogor itu 1,5 kan? Ya? Kalau di Jakarta kan sekitar 12 yeah. juta. Terus di Swedia 10 juta. Berarti lebih kurang dari Jakarta. Wow. Untuk seluas begitu ya? Iya. Yeah. Jadi tidak terlalu banyak. Ekonominya pada saat dulu di akhir tahun 1800-an, Swedia adalah negara yang letaknya di utara, dingin, tanahnya tidak subur, gitu, sehingga banyak penduduk yang miskin pada saat itu. Namun universitas pertama berdiri tahun 1400 adalah Uppsala University. Jadi ilmuwan sudah mulai muncul pada saat itu. Kemudian universitas berikutnya muncul, Lund University, KTH gitu ya, yang lain-lainnya. Nah, ketika ekonomi terpuruk, itu banyak masyarakat di Swedia bolong-bolong pindah ke Amerika Utara. Namun universitas berdiri, penemu-penemu mulai bermunculan, sains berkembang. Saat ini Swedia adalah salah satu negara kaya di dunia yang GDP-nya cukup tinggi dibanding negara-negara lainnya. Jadi saya mesti lihat sedikit. Ada berikutnya? Ini adalah Swedish brand. Itu tadi Uppsala University yang gambar sekali, yang tertua, ya. Yeah. Pertama ya. Iya, betul. Tahun 1477. Kemudian saat ini ada sekitar 20 universitas di Swedia. Kemudian ini adalah international companies yang ada di Swedia saat ini. Mungkin kalian cukup familiar sama H&M, IKEA. Dulu mungkin waktu saya presentasi 10 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu, IKEA belum ada di Indonesia. Tapi sudah cukup populer kan. Sekarang sudah ada di Jakarta, sih nggak tahu dari kota mana. Itu yang betul. Itu yang Jakarta. Jadi maksudnya satu-satunya di Pulau Jawa. Ada banyak.
wah, sangat berkembang. Waktu dulu 5 tahun yang lalu aja, atau 7 tahun yang lalu saya presentasi belum ada. Spotify episode ya. Jadi di tahun 1900-an ketika telepon genggam pertama hadir, salah satu pionir. Jadi saya ingat saat itu telepon genggam pertama saya adalah Edison yang tebel-tebel itu. Jadi kalau begini kali tebelnya. Kalau sekarang kan udah tipis iPhone, WhatsApp nggak ada. Masih message, kirim-kirim message. Itu English first ya, FB itu apa? Iya, betul. Itu juga jadi. Jadi ya. Terus mungkin yang besar kayak Volvo. Iya, Volvo. BB itu. Patent. Iya, betul. Iya. Ada di H&M ya. Jadi dengan negara yang maksudnya yang cukup luas dengan penduduk yang sedikit, mungkin karena udaranya dingin, jadi kreativitasnya cukup tinggi. Terus di Indonesia lagi tidur siang. Betul. Di bawah pohon kelapa. Di bawah pohon kelapa, hangat sekali. Berikutnya ini contoh-contoh ini penerapannya sih alat untuk pendeteksi yang kalau screening itu juga USG. Terus ini apa Skype Bluetooth. Oh Skype dari sana ya? Dari Bluetooth dari sana juga. Iya. Coba berikutnya ini film. Ya, cuma di itu sedikit mengenai itu lebih dari developed by a Swedish company Ericsson, Bluetooth was named after Danish King Harald, who allegedly had a Bluetooth. The Bluetooth technology. Indah suaranya di situ. Indah suaranya ke speaker apa sih? Oh, iya. Yeah, Bluetooth connection. Bisa nggak baca? Okay, what?
Kemudian berikutnya kita ke sustainable. Di Swedia adalah salah satu negara yang sangat concern dengan sustainability. Jadi masyarakat dari masih di sekolah juga sudah diajarkan untuk mencintai dan menghargai alam. Sekitar 80%-nya terdiri dari alam di Swedia. Jadi terbiasa dengan lingkungan. Sekolah dimanapun biasanya dekat dengan alam. Misalnya dari masih usia dini, sekolah usia dini apa namanya di sini? PAUD ya, itu udah dalam satu minggu terus sudah tutup. Dalam satu hari itu pasti ada pergi, ada harus berada di luar. Kemudian mereka mengadakan kunjungan ke farm misalnya. 99% sampah rumah tangga itu didaur ulang menjadi energi dan produksi atau material. Jadi kalau misalnya di Swedia gitu ya, kalau kayak ini kita di sana can atau botol-botol ini ada barcode ya. Yang mana kita kembalikan ke supermarket lagi, kita scan kembali. Jadi nggak dibuang sembarangan. Tapi kayaknya di Indonesia sudah mulai ya. Di kampus-kampus kita ada nggak terpilah-pilah. Kalau di Swedia di sekolah-sekolah, semua sekolah tuh ada di setiap pojok itu. Jadi bukan cuma satu, tapi sekian. Bagian di sekolahnya itu ada beberapa kontainer untuk anak-anak buang sampah di bagian itu sebagai kertas, plastik, sebenarnya terus sampah organik, sama beberapa lagi. Jadi di rumah tangga misalnya anak-anak itu sudah belajar untuk memilah-milah sampah. Mereka sudah belajar dari kecil juga di sekolah. Kemudian kalau kita melihat berikutnya mungkin ya mahasiswa pergi ke kampus itu nggak ada yang bawa kendaraan motor atau di mobil ya. Bisa naik sepeda, jalan kaki atau naik kendaraan umum. Masyarakat juga diimporis untuk menggunakan kendaraan umum. Jadi kalau misalnya saya dulu tinggalnya agak di luar kota, jadi biasanya parkir mobil di stasiun terus kita naik kendaraan umum ke kota. Terus kendaraan umum juga sangat mudah untuk 24 jam antar kota, dalam kota, bahkan antar negara di Eropa. Menteri-menteri pun di sana kalau meeting misalnya antar kota juga mereka tidak menggunakan kendaraan pribadi atau beberapa kendaraan. Kalau di sini kan kayaknya satu meeting mungkin beberapa kendaraan di belakang. Karena kita bisa ketemu di dalam kereta ketemu menterinya mau meeting ke kota lain misalnya. Ngobrol oke juga ya. Iya. Jadi misalnya terus masyarakat yang membeli kendaraan yang environmental friendly pajaknya kecil sekali. Tapi yang tidak environmental friendly itu tinggi. Jadi direncanakan 2030 juga tidak ada kendaraan yang menggunakan minyak atau fossil. Iya. Terus kendaraan umum di Swiss itu menggunakan biogas. Rencananya nanti diharapkan tahun berapa ya, akan 100%. Ya, tempat-tempat untuk charging juga cukup banyak di mana-mana. Kalau di Indonesia gimana? Jakarta mungkin Bali yang akan jadi model. Oh ya. Surabaya ada beberapa. Ya. Itu jadi sudah banyak sekali. Kita di rumah juga kendaraan pakai kendaraan. Listrik. Kemudian sampah tadi saya ceritakan sedikit, mungkin kita bisa main kasih contoh.
Ya, itu tadi sedikit gambaran mengenai organisasi waste di Swedia. Jadi setengah dari energi yang dikonsumsikan di Swedia itu dari renewable source, terutama hydro power dan biofuels. Berikutnya, nah ini kalau di Swedia itu di setiap municipal itu ada kayak satu untuk masyarakat membuang sampah, segala sampah. Jadi misalnya mau buang kotak-kotak, mau buang meja yang sudah rusak, itu ada tempat masing-masing di setiap konten. Jalurnya juga sudah teratur, misalnya mobil datang, membuang misalnya keramik rumah tangga yang membuang sofa, bekas tempat tidur, kasur, gitu. Itu semuanya ada bagian-bagian. Di sangat-sangat organized. Kemudian berikutnya gambar berikutnya. Jadi anak-anak dari kecil di rumah itu sudah belajar untuk memilah plastik di sampah organik, plastik, karton. Kalau di rumah saya juga ada beberapa kontainer yang kontainer. Jadi ada truk sampah yang pick up setiap minggu. Jadi ada kontainer misalnya di bagian karton, terus barang-barang yang belah, itu pun ada yang berwarna dan tidak berwarna, itu juga dipisah. Dan tadi sih, keramik, gitu ya. Botol-botol, tas, ya. Sama karton, karton yang keras, sama karton yang ya, ini kira-kira seperti ini di sekolah-sekolah yang dari sebelumnya. Sekolah atau di tempat-tempat umum. Jadi barang-barang pecah belah yang tidak berwarna dan berwarna. Kemudian berikutnya, salah satu kegiatan yang cukup populer di sana adalah di second hand market. Jadi ini juga salah satu juga kayak daur ulang ya. Jadi masyarakat di sana sih menjadi tren ya, jadi itu bukan hal yang kayaknya kenapa sih keren gitu, murahan, padahal jadi barang-barang terutama mahasiswa internasional, mereka datang biasanya nggak beli baju-baju winter di sini. Dan sama ya. Dan masyarakat di sana juga kalau kita punya baju yang jadi di kontainer yang tadi itu juga ada, kalau masyarakat mau buang baju yang masih bisa dipakai, jadi biasanya kita nanti disalurkan ke tempat-tempat tertentu yang memerlukan bantuan baju. Tapi ada juga sekedar yang membeli baju, jadi bisa dijual lagi. Tapi kalian juga bisa beli. Oke, terkait dengan itu juga salah satu yang sangat menarik adalah di Swedia equality-nya. Dulu salah satu reason saya kenapa ke Swedia adalah karena saya di international relations, jadi saya tertarik dengan equality karena sudah advance pada saat itu tahun 2005, itu saya sudah mendengar mengenai ini. Jadi di dari equality ini itu sudah dari sekitar tahun 1600-an itu sudah punya semacam apa memorandum gitu mengenai equality. Jadi misalnya di kampus-kampus itu selalu ada akses untuk yang disable itu. Jadi tidak ada kampus yang tidak ada akses untuk harus itu ketentuannya. Itu juga di tempat-tempat umum, tempat parkir juga harus selalu ada khusus untuk yang disable. Kalau yang tidak disable parkir di situ biasanya nilainya tinggi sekali. Kemudian di misalnya di toilet itu ya untuk ganti anak-anak dan diapers itu di tempat toilet ini juga ada, jadi bukan untuk wanita. Kalau di sini kan misalnya di wall itu namanya mother's room, biasanya nggak ada, harus ayahnya yang bisa. Terus ini cuti itu 400 berapa hari ya? 80 hari untuk ayah dan ibu itu dibayar oleh pemerintah. Tapi itu dibagi dua untuk ayah dan ibu. Jadi bukan hal yang bukan hal yang aneh kalau misalnya ke sana jalan-jalan lihat ayahnya bawa dorong-dorong kereta bayi. Jadi ayahnya sedang cuti. Jadi ada masa di mana
ibunya kerja, ayahnya harus cuti atau sebaliknya. Di sana saking ekonomi, jadi ayah juga ikut masak cuma kita jangan masak. Tapi ibu juga bekerja, bukan hanya ayah bekerja. Nah di kampus coba gambar berikutnya di kampus ini untuk yang punya disability apapun itu, maksud misalnya disleksi atau autis atau apa, itu ada bantuan juga dari pihak university. Terus yang misalnya tidak pendengarannya kurang, tidak bisa melihat, itu juga akan ada bantuan dari pihak university. Kemudian berikutnya, ini biasanya di kampus atau di tempat kerja situasinya juga equal, jadi tidak ada atas nama pedoman. Kita biasanya panggil dosen atau profesor dengan nama saja, jadi nggak Mister atau Pak gitu ya. Terus kalau pengalaman saya waktu saya master, waktu di proses research itu, saya merasa itu jadi kita ada satu grup gitu, dalam satu grup itu setiap minggu kan ada pertemuan, itu misalnya kita presentasi terus nanti yang lainnya memberikan pendapat. Dan jadi ada satu dosen yang diassign sebagai supervisor, tapi itu kayak yang kayak diskusi juga seperti kita. Kadang-kadang kita oke, kita habis ini minum kafe di luar gitu. Jadi tidak seperti formal gitu. Kemudian pada saat disertasinya juga demikian. Jadi antara komponennya itu adalah rekan-rekan kita. Yang kalau nggak salah cuma ada dosen dua, dosen utama sama dosen itu juga duduk dengan yang lain. Jadi cuma oh gitu ya. Jadi tidak ada yang salah atau tidak ada yang benar ketika kita presentasi dan mempresentasikan riset kita. Tapi hasil yang dilihat kemudian dibimbing aja menjadi solusinya seperti apa. So di sini mungkin saya nggak tahu modelnya ya. Kalau dulu zaman saya duduk sendiri gitu ya di sini. Di sini ada 4 orang. Gue kayaknya udah stres banget gitu. Abis itu udah lupa. Abis itu terus kita tidak apa. Mana gitu kayak di sini. Dosen gitu ya. Oke, jadi di sana itu uniknya gitu. Oponen. Jadi kita juga menjadi oponennya rekan-rekan teman kita juga, tapi kita juga menjadi oponen. Gitu ya. Terus itu, nah ini jadi di tempat-tempat umum akses tadi saya sampaikan. Harus selalu ada yang disable. Ini tadi seperti saya ceritakan kalau misalnya, jadi kadang-kadang ayah-ayah juga mendorong kereta bayi. Ini pada cuti semua ya. Iya. Kumpul dari tempat itu sebentar lagi cuti. Pada sedikit. Oke, berikutnya adalah Alfred Nobel. Ah ini. Sudah ini dong, udah tahu ya. Yang cukup prestis gitu. Jadi Alfred Nobel itu dari Swedia. Jadi dia punya hak paten yang cukup bagus. Nilainya yang diberikan untuk para pemenang Nobel Prize setiap tahun diberikan, lalu ada komite khusus di Swedia yang mengajukan siapa-siapa yang bisa mendapatkan, kemudian mereka mengundingkan. Biasanya para pemenang itu datang kan ke Stockholm nih tanggal 10 Desember itu acaranya. Biasanya mereka juga mengadakan seminar atau guest lecture gitu. Nah itu juga salah satu yang menjadi daya tarik atau mahasiswa internasional kepengen hadir di sesinya pemenang Nobel. Universitas di Stockholm biasanya. Kalau enggak Karolinska Institute. Itu menarik. Oke, berikutnya ininya upacara pemberian hadiahnya setelah itu. Kemudian ada raja dan ratu. Jadi Swedia itu monarki. Ini calon ratunya 11.5. Raja dan ratu. Jadi adanya di Swedia itu prime minister bukan presiden. Iklim. Kalau kalian datang pada saat studi sebagai exchange misalnya di autumn semester sama spring semester udah beda lagi. Atau di summer sudah beda lagi. Jadi akan berbeda-beda pengalaman yang kalian dapatkan. Jadi ada 4 musim. Ini musim gugur. Jadi berwarna-warni, indah. Kemudian berikutnya, ini pada saat winter biasanya dingin, sekarang bisa sampai minus.
bisa lihat Northern Light. Kamu beruntung dimanapun berada di Swedia. Kemudian ini saat summer, jadi kadang-kadang mahasiswa diskusi di luar. Kalau udah summer, biasanya matahari itu ini tuh berharga sekali. Jadi kalau pada saat itu, pada saat ada matahari, biasanya oke, di summer group discussion saya gitu. Kita keluar ya, masing-masing dari tempat sendiri. Jadi nggak harus selalu kelas. Ini awal pada saat spring, menjelang summer. Kemudian tadi sudah saya sampaikan sedikit di mana-mana di kampus-kampus itu bisa dekat bersama dengan dekat-dekat dengan teman-teman. Biasanya mahasiswa atau masyarakat pergi. Ini kalau pada saat summer. Berikutnya ini Stockholm di saat summer. Kemudian pendidikan. Investasi terbesar di negara Swedia adalah di bidang pendidikan dan penelitian. Anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah di sana gratis, jadi tidak mengeluarkan biaya. Maksud saya adalah tetap warga negara Indonesia meskipun saya sudah tinggal hampir 20 tahun ya. Jadi kalau saya mau sekolah lagi sekarang juga saya ngambil beberapa itu free gratis. Terus kalau kalian misalnya studi nih master program bawah pendamping suami atau istri, dan suami atau istri itu mau studi juga gratis. Tapi bukan berarti kalian harus menyerah nikah dulu. Ya, kalau dapat beasiswa sekarang gratis. Jadi kalau si pendampingnya itu datang sebagai pendampingnya, bukan tujuan untuk studi, sebagai pendamping datang. Terus kalau anak bawa anak juga anak-anaknya bisa sekolah, sekolahnya juga perlu bayar. Oke. Kemudian berikutnya lagi, jadi mengikuti sistem pendidikan di Bologna, jadi kira-kira seperti secondary education sama lah kayak di Indonesia SMA. Kemudian ada yang namanya kayak semacam di Bologna gitu ya, sekolah vokasi ya, itu 1-3 tahun. Kemudian kalau bachelor itu 3 tahun, namanya di sana, di sini 4 tahun. Masih ada nggak di awal kayak Polwasa Nusantara Pancasila gitu. Siap. Wajib ya? Tahun pertama ya. Bahasa Inggris gitu. Kalau di sana nggak ada ya. Kita langsung ke satunya. Ini 3 tahun. Kemudian master itu ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun. Ada yang dikreat dari 2 tahun, ada yang dikreat untuk 1 tahun. Tapi ada yang bisa dipilih untuk 2-duanya. Kalau engineering kebanyakan 2 tahun, social science yang kebanyakan bisa seperti itu, atau ekonomi. Kemudian kalau mau ngambil PhD, kalau PhD itu di sana sistemnya kayak pegawai gitu ya, jadi digaji. Jadi dianjurkan untuk mengambil master yang 2 tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya mau dapat PhD ya apply gitu kayak mencari pekerjaan, ya menjadi apa punya tugas sendiri. Sebagai asisten bisa misalnya, kemudian tapi juga digaji minimal sekitar 20.000. Jadi bisa membiayai keluarga, kemudian mendapatkan izin tinggal tetap. Kemudian ini education system di sana. Ini kira-kira untuk 2 tahun ya, jadi ada 2 periode September. Dalam satu semester, periode pertama sampai periode kedua. Kemudian exam. Kemudian yang berikutnya juga ada. Biasanya dalam kurikulum term itu ada 4 courses. Tapi kadang-kadang juga 2, dengan kreditnya. Satu semester kreditnya 30, dibagi 30 kredit. 1 tahun 60 kredit. Kemudian yang berikutnya, ini kira-kira seperti ini. Semester pertama itu kayak mata kuliah yang wajib untuk subjek itu. Kedua, ketiga kayak advanced courses. Kemudian sama compulsory atau elective courses. Kemudian itu biasanya tergantung studi programnya. Ada yang bisa exchange, ada yang bisa compulsory elective courses di kampus sendiri, ada yang praktik kerja atau lab.
Kemudian berikutnya ini adalah university yang ada di Sweden. Ada sekitar 20 university ini sebagian. Jadi ada yang masih baru, misalnya yang terbaru ini tahun 1977. Tapi kalau di sana semua universitas di bawah naungan pemerintah departemen. Jadi tidak. Kalau saya ditanya, saya mau masuk di universitas yang paling top. Biasanya saya aku paling ranking. Biasanya saya nanya balik, kamu mau studi bidang apa? Karena berbeda. Kalau mau kayak agriculture di SMU, agriculture nggak ada di KTH Jawa Institute. So that's totally different. Jadi kita nggak bisa menemukan psychology study di setiap universitas kayak di Indonesia. Kemudian universitas juga, jadi setiap universitas di bawah naungan pemerintah dibayar oleh pemerintahan. Jadi ini kayak state employee, pegawai-pegawai dari pengajarnya. Kemudian pengajar itu jadi bisa mengajar di satu tempat di universitas lain juga. Disertasi PhD terutama itu biasanya harus panggil profesor dari universitas lain. Jadi nggak universitas sama universitas di universitas tersebut. Jadi rektor misalnya dari satu universitas ke universitas lain tugasnya sematologinya lebih mau di sana. Jadi buat saya universitas di sana itu semuanya sama kualitasnya. Bedanya universitas yang satu berdirinya kan sudah ratusan tahun nih, sih misalnya universiti atau luar universiti. Tentunya paper publication-nya itu banyak banget kan. Jadi rankingnya pasti tinggi lah. Nggak mungkin yang 1977 bisa mencapai sebanyak itu. Karena kan dari segi tahun itu ratusan tahun lebih awal. Tapi dari segi kualitas it's the same to me. Jadi nggak perlu khawatir. Cuman mungkin di secara internasional mereka punya ini lah, punya kategori ini paling bagus, ini paling bagus. Sebenarnya sebetulnya jadi di Sweden itu tidak bisa misalnya seseorang saya punya banyak uang saya mau bikin bangun universitas itu nggak bisa. Jadi there's no such university like that. Yang mau yang bisnis university itu nggak ada. Kalau saya tahu di Indonesia ada beberapa misalnya tadinya hanya membangun satu building untuk courses progresi lama-lama jadi bisa bachelor atau master di Amerika ya itu juga demikian. Dan kadang misalnya, oke, okay, American Academy, padahal pada saat sampai di sana kayak bentuknya cuma ruko-ruko aja gitu. Tapi kan yang penting American University. Kan nggak tahu universitas mana. So that's different. In America, there are many private universities. Yang kita harus ketahui sebetulnya. Seperti apa ini universitas. Tahu-tahu 10 tahun lagi udah mau hilang universitas. Kalau di Sweden itu tidak mungkin, karena sudah ditentukan oleh pemerintah. Universitas ini. Kalau universitas ini dinyatakan oke, okay, kalian nggak bisa berdiri sendiri harus menjadi satu ya dengan. Jadi sekarang kalau dulu zaman dulu ada namanya Portland University, Uppsala University. Tapi sekarang digabung. Tapi yang lulusan si Portland University pada zaman dulu nggak perlu khawatir, berarti dia ada di bawah Uppsala University. Itu hanya dari sistemnya. Oke, okay, berikutnya ini contoh-contoh master program. Ini hanya contoh ya. Master program itu ratusan, banyak sekali yang bisa di-apply. Ini salah satunya. Terus ini university juga. Beasiswa, oke, okay, ini yang ditunggu-tunggu. Mahasiswa Indonesia yang studi-studi itu sebagian besar studi dengan beasiswa. Beasiswanya macam-macam. Yang pertama adalah beasiswa dari pemerintah Swedia yang tadi saya ceritakan awal. Jadi itu full funding, tuition fee sama scholarship sama annual living cost. Kemudian, tapi persyaratan utama sih mahasiswa harus punya pengalaman kerja 3.000 jam atau sekitar 2 tahun. Tapi bukan berarti kalian harus lulus kerja 2 tahun dulu. Siapa tahu kalian selama masa kuliah juga sambil kerja. Asisten dosen juga dihitung sebagai pengalaman kerja. Punya perusahaan sendiri misalnya juga termasuk bekerja. Oke. Okay. Terus pengurus organisasi mahasiswa resmi kampus kayak ketua senat itu belum bekerja. Kalau di Sweden itu dibayar loh. Kalau di sini belum ya. Oke ya. Jadi yang itu yang pertama. Yang kedua, beasiswa semua universitas punya beasiswa. Jadi biasanya ada yang full tuition fee, ada yang out.
kemudian under scholarship program dari university itu biasanya dari private institusi yang mau memberikan dana, misalnya untuk perusahaan ini sangat memerlukan punya budget untuk water resource engineering studies untuk satu atau dua mahasiswa. Ada dibikin misalnya satu quiz gitu atau apa untuk mahasiswa mendapatkan beasiswa itu. Jadi harus dicek setiap tahun yang beasiswa apa sih yang bisa diapply. Yang keempat itu Erasmus Mundus, ini antara universitas di Eropa UK juga, antara dua universitas. Jadi tahun misalnya di Swedia, tahun di Belanda, atau tahun di Belanda, tahun di Italia. Yang kelima ini khusus untuk KTH di bidang energi, sustainable energy engineering, energy chemical engineering, and sustainable the environment, sustainable energy system. Yang keenam ini banyak mahasiswa juga studi dari DIKTI dan MPDP. Kemudian yang ketujuh dari government institution lainnya, ada mahasiswa yang studi dengan mahasiswa dari Departemen Agama. Ada yang dari Departemen Menteri Komunikasi, ya, Kemenko. Jadi kalau saran saya sama mahasiswa kalian yang pengen studi dengan beasiswa, cobalah semua beasiswa yang ada. Kalian nggak tahu kan diterimanya yang mana. Tapi kalau diterima semuanya, kan ada yang apply beasiswa Swiss Institute, MPDP, sama universitas yang terdiri ini. Tapi harus diinsaksa. Terus ada juga yang nggak dapat semuanya, tapi jangan khawatir, coba terus. Perjuangan pertama adalah bahasa Inggris. Jadi kalau kalian dari sekarang sudah punya rencana untuk sekolah nanti master, belajar bahasa Inggris dari sekarang. Sekarang kan sangat mudah nih online cari teman untuk ngobrol lewat online. Karena kan kalian di lingkungan yang tidak berbahasa Inggris nih, sulitannya mungkin di situ ya. Kalau di Swedia, kita anak-anak itu belajar bahasa Inggris dari kelas 3 SD di sekolah. Kan sama di Indonesia. Tapi ketika mereka lulus SMA, mereka masih berbahasa Inggris. Saya nggak tahu, kalau di sini kayaknya susah. Lulus kuliah, padahal kuliah juga dapat kan? Masih sulit sekali, kita SIR masih. Tapi jangan khawatir, itu perjuangan, ini masih perjuangan untuk bahasa Inggris. Setelah itu perjuangan mendapatkan beasiswa kalau mau studi dengan beasiswa. Oke. Kemudian everybody speaks English in Swedia. Jadi nggak perlu khawatir, bahasa aslinya bahasa Swedia. Jadi kalau tadi mahasiswa internasional bisa belajar bahasa Swedia gratis. Kelas kalau mau ikut, kalau mau tapi satu keuntungan, jadi nanti selalu bisa cari kerja. Mahasiswa boleh bekerja ya. Boleh kerja selama menjadi mahasiswa, baik itu mahasiswa exchange atau full time, itu boleh kerja part time, temporer atau full time, itu enggak. It doesn't matter. Karena mahasiswa bertanggung jawab sendiri terhadap studinya. Jadi kalau mampu untuk kerja secara full time, lalu sudah studi full time, pasti itu capek banget. Cuman, menjadi satu pengalaman. Kemudian pada saat summer misalnya kan biasanya libur cukup panjang tuh dari akhir Mei, Juni, Juli, Agustus 3 bulan libur. Banyak mahasiswa yang dari LPDP biasanya pulang ke Indonesia karena LPDP kan biayanya apa paninya cukup lumayan tuh bisa pulang pergi. Nah mahasiswa yang beasiswa dari pemerintah Swedia kan 11.000 sekarang kalau langsung dapat per bulan itu kan cukup lah standar. Tapi nggak bisa pulang pergi. Kalau mau pulang pergi lagi, bayar sendiri. Kalau menurut saya, daripada pulang bayar pulang sendiri, daripada pulang lagi ke Indonesia, kenapa nggak cari summer job, misalnya. Kerja. Walaupun nggak volunteer. Tahu, cari courses yang free, yang ada beasiswanya di negara lain. Kalian kan bisa jalan-jalan tuh, kalau misalnya ke Swedia, berarti boleh ke negara EU lainnya. Mungkin sampai kerjaan di Hungaria, bisa cari beasiswa deh di Kroasia, jangan berpikir yang negara Belanda, Jerman, kumpulan banget kan. Coba cari negara yang belum berpikir sama orang lain. Itu mungkin opportunity-nya juga lebih bagus. Belum tentu bisa lebih tidak sebagus yang kalian. Oke, okay. Ini mahasiswa Indonesia di Lund University tahun 2014.
itu FIKA dari UI, Presiden University, terus UI, ITS. Oke, kemudian selanjutnya, selanjutnya lagi. Ini untuk nanti kalau kalian mau kontak saya, tapi nanti selanjutnya. Kita lihat dari Chalmers University. Satu lagi dari mahasiswa Indonesia.
Tadi studinya dengan Swiss Institute Government Scholarship. Sekarang dia udah lagi PhD sekarang. Jadi setelah PhD ya udah tinggal tetap kalau dia mau cari kerja di sana. Tapi biasanya sih dari PhD biasanya belajar atau di akademik ya. But it depends. There are many other PhD students around the world juga kerja di private institution. Oke, dari sisi saya sekian. Terima kasih sekali atas waktunya. Kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih banyak Ibu di atas presentasinya, sangat menarik ya teman-teman. Dan Ibu, ketersediaan waktunya sudah aku Ibu. Enggak apa-apa, ya. Boleh, soalnya udah ke epic world. Siap kalau gitu mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silakan Ibu. Nama saya Rita, Bu. Saya suara saya terdengar. Terima kasih, nama saya Rita. Saat ini saya berdaftar di program doktor di KVT, Fakultas Kehutanan Konservasi Biodiversitas Tropika. Ya. Pertanyaan saya adalah apakah ada peluang beasiswa untuk postgraduate, maksudnya statusnya sekolah tapi exchange gitu, mungkin memperdalam, saya tidak tahu, 1-2 topik. Kayak postdoc gitu? Belum. Ya. Maksudnya statusnya masih PhD, masih sekolah doktor, jadi masih kursus. Saat ini saya baru selesai semester 1. Pertanyaan saya adalah apakah misalnya ada satu topik tertentu saja yang bisa saya ambil misalnya satu semester gitu. Atau juga yang postdoc sekalian boleh. Nanyanya sekalian dua. Oke. Ada satu mahasiswa pernah ya. Tapi ini ada salah satu ya, ada beberapa juga sebelum-sebelumnya. Jadi dia ngambil, kalau nggak salah PhD-nya juga di sini, di peternakan. Terus dia dapat beasiswa dari PhD untuk ke penelitian sebentar, keluar. Jadi cuma satu, kalau nggak salah 4 bulan. Terus dia ke SR, bawa ke SRU, kan itu tidak perlu bayar di sana. Nah mungkin cuma biaya datang ke sana, sama tinggal di sana itu dari si Dikti itu. Waktu itu si mahasiswa bertanya kepada SRU biayanya berapa, karena memang tidak ada biaya pada saat itu. Dan tergantung aktivitasnya ya. Kalau course itu ada biayanya. Course yang kalau di sana kan nggak ada course yang ini courses PhD level gitu, nggak ada. Ada mungkin course yang advanced level kita bilang gitu. Nah itu harus ada biaya gitu. Dan sejauh ini tidak ada funding untuk setiap course gitu ya. Jadi misalnya beasiswa untuk course ini gitu nggak ada. Adanya ya tadi yang full program. Tapi kalau mau ngambil seperti si mahasiswa yang tadi itu biasanya ada biaya dari DKI biasanya, tapi dari DKI biasanya sudah mempersiapkan biaya untuk kayak tuition, padahal tidak ada tuitionnya. Jadi dia nggak perlu bayar tuition, dia cuma datang kolaborasi sebentar, mungkin writing a big paper or article, terus sudah kembali lagi ke sini. Itu bagian daripada apa itu bukan? Artinya atau saya akan mendapatkan dari ibu nama profesor gitu ya? Ya, kalau itu kebetulan saya memang coba untuk cari tahu, kemudian saya dapat profesor sendiri karena untuk saya teringkan dengan si mahasiswa ini. Mahasiswa itu pada saat itu kan perlu letter of acceptance gitu loh, konfirmasi dari pihak Swedia agar DKI bisa mengeluarkan funding kan, karena kan perlu dana untuk living cost sama tiket lah, itu semua makan ya. Bisa itu kalau di tuition fee ada kan nggak course, kecuali kalau misalnya ibu mau ambil courses yang advanced level itu then it's specifically dari tuition fee gitu. Nah untuk saat ini tidak perlu ada biasanya course gitu, tapi sekolah nggak pakai, tapi sekolah kehutanan yang di Sweden apa Uppsala itu? Ya, yang itu tadi Swedish Agricultural University. Jadi kayak kalau menurut saya itu kayak IPB-nya Sweden. Di tempat kebetulan tempat suami saya tadi. Tapi di bagian misalnya kan di sana ada berbagai macam pertambangan. Terus nanti kalau misalnya ini misalnya kalian semester berapa sih?
misalnya kalian tertarik sama untuk kayak exchange di Swedia itu ada apa namanya, ada banyak single subject courses yang kalian bisa pilih gitu untuk ngambil courses ke sana. Jadi bisa ambil exchange-nya ke sana tanpa harus exchange dengan mahasiswa itu ke sini, independen gitu loh maksud saya. Oke. Okay. Jadi nanti kalian bisa komunikasi dengan saya, bisa dikasih gitu. Komunikasi dengan saya di sini, nanti bisa tanya spesifikasinya apa, kursus apa saja yang memungkinkan untuk yang ambil di bidang saya ini gitu. Jadi itu kalian bisa ajukan dari pihak IPB-nya bisa ke apa namanya, ke kampus pemilihannya. Pak, siapa sih pergi kampus pemilihan? Pak Dasim. Ke ICO, bisa ke ICO aja. International Collaboration Office. Oh, okay. Jadi bagus misalnya seperti itu. Jadi kayak misalnya contohnya kayak sekarang saya ya, saya interest, saya kebetulan mengajar di primary sama high school. Kemudian saya tertarik dengan psychology nih, tapi saya nggak mau ngambil the whole program. Mungkin in the future saya interest, tapi saat ini nggak. Jadi saya ngambil aja yang saya cari single subject courses yang oke, 30 menit, it's make sense. Saya mau ambil, saya cari yang mana, terus cari yang distance. Terus saya bisa ambil aja yang itu. Terus saya dapat kredit. Jadi data-data akademik saya ada di kayak namanya school packet, kalau di Indonesia mungkin di board, dengan Departemen Pendidikan. Jadi setiap kali saya course, ngambil course atau study, otomatis semua kredit itu ada di situ. Terus, jadi kalau saya ngambil go apply studi atau mau apa tuh, mereka mau ngeliat akademik report saya ada di situ. Jadi you can always study anytime kalau di sana. Misalkan nih kalian studi master, studi setelah master, mahasiswa boleh perpanjang ya, jadi sampai setahun untuk tinggal tahun lagi apabila ingin cari pekerjaan. Kalau di dalam pekerjaan terus stabil, settle, bisa terus tinggal di situ. Tapi kalau enggak ya harus balik lagi. Nah kalau setelah saya, kalian kerja terus menjadi penduduk tetap, pertama mungkin temporary tetap 2 tahun, itu pun kalian sudah bisa studi lagi kalau kalian mau ngambil. Kayaknya dan saya memerlukan saya lebih dalam mengenai statistik. I think I need to take statistik course. And maybe statistik course for free. Terus kalau kadang-kadang saya punya beberapa teman yang kalau di Swedia itu ada sistemnya namanya adult school. Jadi ada beberapa teman-teman imigran yang pendidikannya tidak tinggi. Dia cuma selesai SMP waktu di Indonesia, bayangin. Sampai di sana, berarti dia cuma lulus SMP kan. Jadi dia bisa ngambil SMA lagi di sana. Jadi adult school ini tempat di mana setiap orang bisa belajar apa saja. Kemudian ada teman saya juga orang Swedish ya. Dia dulu selesai SMA-nya, tapi bagian sosial. Dia pikir saya sebetulnya kepengen jadi dokter, saya tertarik. Tapi dulu saya belajar SMA-nya social science, ekonomi. Kembalinya dia ke adult school untuk aplikasi gitu untuk ambil biologi, kimia, fisika. So you can always study anything, anytime, at any age. Di Swedia. Kalau saya nggak lulus satu mata kuliah misalnya, saya bisa ngambil tahun ini, tahun depan, tidak ada batas berapa kali pun kalian bisa ambil. Tapi kan kalau kalian mahasiswa internasional kan harus selesai, harus selesai. So that's the good thing gitu di Swedia. Tunggu, ini ada pertanyaan di Zoom. Jadi ya, lanjut di Zoom. Mungkin bisa langsung open mic sama open cam aja, Mbak Lili Krisnawati. Ya, terima kasih kesempatannya. Mohon maaf, ini nggak bagus sinyal, jadi nggak bisa dibuka kameranya. Kebetulan saya alumni dari Sekolah Pascasarjana IPB ya. Yang mau saya tanyakan adalah, kalau tadi dijelaskan kan PhD itu... program dokter itu kan di sana dibayar ya, apa dianggap sebagai pegawai. Apakah ketika kita nanti mau apply
itu kita juga harus menyiapkan proposal penelitian, karena kalau yang tadi saya tangkap kan kita itu di sana bisa jadi asisten peneliti gitu ya, dianggapnya sebagai pegawai seperti itu. Kemudian apakah kalau di IPB melalui ICO itu kan sudah banyak ini ya, kerjasama dengan universitas yang memang memudahkan alumni memang kerjasama gitu dengan universitasnya. Apakah di IPB ini juga ada kerjasama gitu sehingga alumni IPB ini bisa lebih mudah masuk untuk diterima di salah satu universitas di Swedia. Kemudian yang terakhir pertanyaannya adalah yang sebenarnya saya tadi masuk Zoom-nya telat, baru 10 menit hampir materi berakhir, tapi tadi saya lihat bahwa di email yang diberikan itu tentang Nordic Student Service. Kemudian saya googling dan saya lihat itu adalah salah satu layanan, dan apakah layanan itu berbayar ataukah gratis? Dan jika berbayar, berapa kira-kira rates-nya? Demikian, terima kasih kesempatannya. Oke, okay, saya langsung jawab pertanyaan yang terakhir langsung. Jadi ini adalah independent educational consultant untuk universitasnya di Indonesia. Di sini dia khusus untuk konsultasi ke Indonesia. Tidak ada yang harus dibayarkan ke Nordic Student Service. Jadi saya mewakili resmi dari kampus. Jadi tidak ada biaya apapun yang diberikan oleh mahasiswa, tidak perlu khawatir. Jadi mahasiswa nanti hanya memikirkan mungkin untuk bayar application fee ke universitas admission di Swedia ya. Sama kayak kalau kalian apply untuk studi master di UGM misalnya, ada application fee kayak gitu. Tapi nanti melalui link di universitas admission Swedia juga. So you don't need to worry. Dan kebetulan karena Swedia itu jadi satu portal aplikasinya, biasanya saya tidak masalah mahasiswa itu mau ke universitas dan apa gitu ya. I'm very happy when the students can come to Sweden and then they reach the goal to study wherever they want to study. Okay, so that's the most important. Terus begitu tadi apa lagi sih? Mengenai aplikasi PhD, apakah diperlukan untuk membuat proposal penelitian? Karena kan statusnya akan bekerja sebagai Kalau PhD position biasanya pada umumnya sudah dinyatakan subjeknya pada saat aplikasi itu dibuka. Jadi sudah ada satu subjek yang sudah clear. Jadi setelah itu kalian akan apply kan? Nah, pada saat apply itu ya diberi disampaikan. Jadi tidak perlu menyampaikan proposal. Proposal itu mungkin penelitian baru. Kecuali kalau pada saat on the way itu ada perubahan-perubahan, itu komunikasi antara kamu dengan si proposal tersebut. Jadi tidak seperti apply ke master ya. Apply master pun tidak ada. Untuk master program di Swedia itu nggak perlu ada proposal. Ada sih beberapa bidang studi, tapi ini lebih ada satu kayak sosiologi, science gitu ada. Itu satu bidang mungkin, tapi nggak semuanya. Dan proses admission di Swedia itu tidak ada interview ya. Kecuali satu kalau nggak salah entrepreneurship itu ada, tapi itu cuma yang di Chalmers. Tapi pada umumnya nggak ada. Itu juga biasanya semua. Jadi suatu nanti dilihat dari dokumen-dokumen yang ada, bikin juga bisa. Jadi nggak ada. Terus proposal juga tidak ada requirement juga. Kecuali kalau di SD position itu ada requirement bahasa Inggris terus file sekian. Tapi kalau enggak ya berarti enggak ada. Tapi paling kalian harus mempersembahkan penelitian saya sebelumnya seperti apa pun. Oke. Mungkin kami bantu menjawab yang untuk kerjasama dengan IPB ya, Rob. Ya, jadi tadi Mbak Lintu bertanya apakah ada kerjasama dengan IPB untuk mempermudah aplikasi untuk studi di Swedia. Kebetulan kita sudah ada MOU dengan Uppsala University dan World Maritime University di Swedia, tapi kebetulan itu hanya untuk exchange saja. Dan jadi nanti kalau misalnya ada tertarik, kalau misalnya ada informasi exchange, seperti biasa akan kami umumkan di Instagram ICO. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman?
for Ibu Bojima proponen kan. Okay. Thank you so much. So delighted to attend this session. It is very insightful. My name is Pastor Spasso. I'm the partner of agronomy and horticulture. From where? Department of agronomy and horticulture. Okay. An international student. Okay. Basically, I'm Tanzanian. Okay. All right. You spoke about, some opportunities related to students while studying in Sweden. That's right. Unfortunately, I was not able to catch it very well because I was using Bahasa Indonesia. Could you please elaborate more about this, especially on studies or study-related opportunities for a student who is pursuing studies there? Study master program in Sweden. There are several general requirements for studying master program in Sweden. What you need is a bachelor of transcript, bachelor program, and certificate bachelor program. And then IELTS, minimum 6-7 score. And then if you would like, I don't know if Tanzania has a scholarship on the list in Swedish Institute Scholarship. Because in Swedish Institute Scholarship, this is the scholarship from the government. And then they have certain countries on the list. And I'm not sure, I have to read if Tanzania is in there. So if it's Tanzania is in there, then you can apply. If it's not, then maybe there are some other scholarships that you can apply. And then for the study program, there are so many study programs, like hundreds, thousands study programs that students can choose. And then you can also do the exchange program or exchange or take some courses. I would say that when you say exchange, it's like between the students can come to Sweden and the Swedish students can come here. That's not happening. What's going to happen is the student here would like to study in Sweden, like some similar situations. So you can get a master program. And then during the master program, you can study, you can work, whether it is like part-time or permanent or temporary job. And then you can also find a job after that, 1 year to stay in Sweden longer. Basically, I was talking about living in Sweden, how is it? Sweden about that you can also learn during your studies. But why is choosing Sweden? So that's why I was studying about it. I was like giving the information about equality, sustainability, and political innovation. So Sweden also has so many programs that combination between like entrepreneurship and technology, sustainable technology. In sustainable development master program, any subject background can come into this study because it's sustainable development. Sustainable development is from all areas in the university. So this is so interesting program, for example, any subject can be given. It becomes interesting because there are so many students, many different backgrounds. Maybe that's all. That was overall. Thank you so much, Ibu. In addition to that, could you please share with us about what are the shocks that your student might experience when you're thinking of pursuing studies in The shock? Shocks, like surprise. Like when you land into new country, you get some shocks, like cultural shocks, food shocks, maybe language barriers. So, can you please try to share with us here? We imagine now how can we cope with? I think I'm not familiar a lot about Tanzania, but for education student, for sure.
when they arrive there, what's the most thing that maybe the first thing is the climate. So that's the thing that maybe here you will only gonna think, okay, it's gonna be cold, it's gonna be winter. You don't think of anything until you get there and then feel the freezer and then you can't see the sun for several months and you started to feel depressed or stressed. When you're here, it doesn't matter why there's no sun for 3 months or what. But when you experience for real, you can get so stressed and depression. So that's why in any university, we have like consulting education or even psychology to help to cope with a lot of tasks from the study and then the loopy weather. So that's affected. And also the food menu, and they have like very different what you say, like Swedish people, maybe they like they're still neither, they don't want to go forward to talk so much. It's very different than in American Swedish Nordic. But once you get to know them, then you get the best friend. So that's a bit, but that's in general, of course, it's different. Okay. And then one thing that I would like to suggest to all the students, international students or international students studying, when you study abroad, try to get to know as many as friends and be best friend with many other friends, many other college students. Sure. You don't know, maybe in the future, those students from Nigeria, from Chile, from Spanian, maybe they're going to be a minister, they're going to be a businessman. That you're going to say, like, oh, that woman I knew, she was my friend in the college. And then that's very good for your future. Okay. Tadi sepertinya ada yang mau bertanya lagi, ya, Pak? Ada waktu, ya? Masih ada waktu di belakang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kasuyantun dari Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian. Saya ada beberapa pertanyaan, Ibu. Yang pertama, terkait pada saat kita ingin coba play beasiswa, kemudian mengisi formulir aplikasinya itu, ketika kita memilih universitas, tadi kan Ibu sempat mention kita bisa pilih di pilihan pertama, kedua, kemudian ketiga, keempat, apakah jauh lebih baik kita memilih jurusan yang masih satu line, tapi dari mungkin dari universitas A, B, atau cukup fokus di satu universitas, kemudian kita ambil jurusan yang berbeda-beda gitu, misalkan di SLU ada mungkin tentang animal ecology atau jurusan apa gitu, mana yang jauh lebih baik treatnya mungkin atau saran Ibu gitu. Kemudian yang kedua juga Ibu sempat mention bahwa ketika kita sudah mengambil master entah di Indonesia atau di negara manapun, kita juga sebenarnya bisa mengambil master lagi kan ya Bu. Nah, itu kira-kira apakah ada beasiswa yang akan menerima seorang mahasiswa yang sudah melanjutkan master tapi kemudian mau melanjutkan master lagi? Master di Indonesia? Ya, misalkan anggap saja di Indonesia kemudian mau ke Sweden ngambil master lagi. Terus yang terakhir terkait, kalau saya kan sebagai muslim ya Bu ya, bagaimana dengan komunitas muslim, terutama kesediaan makanan halal atau mungkin tempat ibadah di sana itu seperti apa? Terima kasih, Bu. Tapi yang pertama, makanan halal itu biasanya ada di kota-kota besar. Di sana kan banyak imigran itu dari negara-negara Arab. Jadi toko-toko Arab yang menjual makanan halal itu selalu ada saja. Apalagi di kota besar seperti toko-toko
jadi nggak perlu khawatir. Kemudian di masyarakat juga kita ingin melakukan ibadah, jadi ada pasti diberikan ruang ya. Jadi dari awal dan oh saya perlu tempat untuk perlu ibadah pada jam yang tertentu, jadi sediakan yang tak perlu khawatir. Kemudian di komunitas juga biasanya ada kayak kalau tertentu kan kayak namanya sih tempat banyaknya kecil itu. Kalau kayak musola gitu, itu pasti ada. Jadi nanti sholat apa sih Idul Fitri ya, itu ada. Biasanya nanti sama kalau dengan masyarakat dari Arab ya, yang nggak perlu khawatir. Kemudian pemilihan program, kalau menurut saya kalian pilih program yang kalian inginkan dan sesuai dengan background tentunya nilai. Tetapi bukan berarti harus kayak misalnya ekonomi, ada ekonomi di sini. Ekonomi kan bisa berbagai macam. Itu ada cabang-cabangnya, ekonomi pembangunan atau di bagian dari ekonomi entrepreneurship sama sustainable management. Jadi tidak termasuk. Jadi menurut saya yang kalian baca yang mana interest-nya di mana, gitu ya. Terus begitu nggak kalau jangan memilih satu universitas karena pokoknya maunya universitas ini aja, soalnya ranking paling tinggi. Apa aja deh pokoknya universitas ini, nggak kayak gitu. Beasiswa pemerintah itu tidak melihat kamu mau pilih program yang mana aja. Yang dilihat adalah apakah akan kamu akan diterima di salah satu program. Jadi menurut saya tidak menjadi masalah kamu. Oh, sustainable management cuma ada di Usama University. Oh, ada di sini sustainable leadership. Oh, this is interesting also. Jadi kamu bisa pilih ini. It doesn't matter. University is not. Beasiswa citizenship scholarship sama beasiswa dari universitas di Swedia itu tidak melihat kamu udah masuk master, mau studi PhD berapa kali juga, kalau mau ngambil master tidak ada yang aja. Tapi bukan berarti dua kali gitu ya. Kalau udah pernah datang ke sini, sekolah sini, sampai lagi itu nggak mungkin biasa. Tapi kalau belum pernah ya. Dan kalian tidak ada batasan berapa kali bisa main. Tidak ada ketentuan setelah studi harus pergi ke Indonesia atau dapat Indonesia gitu. Terus ya, ya mahasiswa punya hak masing-masing untuk menentukan mau ngapain setelah itu. Jadi tidak ada ketentuan kamu harus di sini, kamu harus di sini, ada di Indonesia menurut di tanah ya. Dan kalian tidak tahu apa yang terjadi ya. Coba tahu, oke maunya pencet lagi itu jadi ya, tapi ternyata kalian terkena masalah hidup dari Tunisia misalnya. Kan nggak bisa maksa, oh harus komitmen ini. And it's a life, it's your life decision. Bukan studi sendiri. Sama seperti kayak adult school, jadi it's your life decision. Whenever you want to study again or to get started. Jadi saya punya teman yang suami saya kan usianya udah 60 tahun loh. 62 bahkan. Terus dia berpikir, dia bidangnya baik. Sebetulnya dia berpikir, aduh saya gak. Dan sebentar lagi pensiun, abis itu mau ambil arkeologi, saya passion banget sama arkeologi. Dan since I years ago. Sekarang suami saya pernah tahun, kira-kira 10 tahun yang lalu deh, sudah profesor waktu itu. Lagi melakukan satu riset apa, terus saya bilang, I think I need statistic more deeply. Dia ngambil kelas statistik. So, you can do any, you can take any course, any study, any subject, anytime, if you need. Jadi nggak ada batasan usia, keren banget. Saya pernah satu kelas, kalau masalah saya ngambil intercultural studies. Dalam kelas itu agak internasional, jadi ada dari Jerman, usianya 65 tahun, intervention. Juga di kelas itu. Kalau masalah cuma 10 orang di dalam kelas itu, jadi very mixed. Ada yang lebih muda dari saya, tapi ada juga yang tua, yang sangat usia. Jadi you can study anytime, any age. Di sana kan pensiun itu umur 69 tahun. Jadi 60 tahun itu kayak peak age boleh itu karir profesi. Kalau sini kan 55 pun udah pensiun. Kaget soalnya saya bilang 55 pensiun. Karena di sana
you can start, you can still choose to study. Kalau ini kan mungkin penduduknya banyak kayak gitu, harus buru-buru. Kalau nggak, kalau setelah lulus SMA, kalau nggak kuliah kamu jadi apa gitu ya? That's not the case in Sweden. Saya biasanya bilang sama anak saya, you can work or you can do whatever you want to do to find what you want. Karena kan belum tahu. Pertama, kalau anak-anak perempuan biasanya sudah lebih tahu gitu kebanyakan. Kalau laki-laki biasanya saya dua anak-anak kita ini belum tahu mau ngapain. Saya cuma tertarik engineer, tapi saya nggak tahu engineer apa. Then you do, you find a work. Work itu bukan dari work di engineer, bisa work anything, anywhere. Di restoran, di kasir, it gives you the idea. Meeting people and do what you want to do. Yeah. So, jadi saya mau dia melihat dunia, melihat anything. Then he will find the patient after all. Maybe in 10 years, maybe in 5 years, maybe next month. So you don't know. But you have to see the world to see what you want. Wish you patient. Mungkin aja sekarang studi ini, dan mungkin di masa yang akan datang, kalian berubah pikiran setelah punya keluarga. I think working in daycare or a preschool teacher would be interesting. Then you can study. Kalau di Swedia ya, so be a preschool teacher. Okay. Terus kalau mau udah study master, nggak bisa study lagi. Titik sedikit. Kalau semisal which the best gitu. Kalau misalnya kita ambil master, kita ambil master di Swedia, kemudian nanti kita lanjut lagi S3-nya di sana, dibanding dengan kita mencoba dari S2 dari sini, kemudian langsung mencoba ambil S3 di Swedia. I think the bigger opportunity kalau kamu study S2. Yeah. Tapi bukan tidak mungkin kalau kamu apply dari sini. Ada kok beberapa mahasiswa yang dapat PhD position, dia masternya di sini. Bukan tidak mungkin, tapi mungkin harus ini ya. Tapi kalau beasiswa maksudnya LPD itu atau dari dokter kan? Apa PhD-nya? PhD nggak ada beasiswa kan? Oh karena kerja di mana? Karena udah ada satu kebutuhan. PhD di Swedia itu nggak match sama LPDP karena itu problemnya. LPDP misalnya punya mahasiswa PhD, dia punya budget untuk PhD itu kayak master, which is impossible. Oh. Regulation in Sweden, seorang PhD itu harus earn minimal 30.000 Swiss franc per bulan. Sementara si LPDP cuma punya seberapa sih kalau misalnya 11.000 apa 11.000 nggak masuk. Jadi nggak match, nggak bisa. Si PhD itu nggak bisa studi karena tidak sesuai dengan ketentuan. Karena ketentuan itu jadi padahal kalau secara akademik mungkin apa namanya dia melakukan studi tersebut di Swedia bisa ketemu profesornya bisa oke udah tapi secara funding itu nggak match dengan peraturan di Swedia dan PDP tidak mau memberikan lebih daripada yang dia tuntutan ya udah kalau di negara lain mungkin diterima aja kan bisa aja kalau di Swedia nggak bisa dengan ekonomi. Jadi kalau menurut saya mau, misalnya kalian udah master, supaya PhD mau ambil master aja, nggak apa-apa. Coba aja ambil master aja, lebih mudah, lebih dalam setahun. Oke. Okay. Terima kasih banyak, Bu Titi. Terus pemaparannya tadi, kita bukan cuma dapat pemaparan soal study abroad, tapi kita juga dapat insight soal menjalani kehidupan. Ya. Apalagi saya suka banget kata-katanya yang tadi, you have to see the world to find what you want. Dan salah satu caranya tentu dengan study abroad, Swedia. mungkin cukup segitu saja dulu kali ya teman-teman, karena sekarang sudah mendekati jam 12. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang ingin tanyakan lebih lanjut bisa menghubungi email yang tadi. Yeah, WhatsApp anytime. info@nordicstudentservice.se. Terima kasih banyak atas kedatangan teman-teman semua, Bapak Ibu, dan khususnya untuk Ibu Titi, terima kasih banyak sudah sharing banyak hal dengan kita di sini. Atas nama panitia saya mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi tertarik sama. Oh, gimana?